Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Sobat Insiders, jadi di video kali ini admin akan kembali membagikan info tentang daftar HP terbaru asal brand Samsung yang bakal rilis resmi di tahun 2022 ini guys. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas ke dalam daftar HP tersebut. Di urutan pertama ada Galaxy S21 FE. Nah, ponsel yang bakal jadi salah satu ponsel Samsung spek dewa harga murah ini untuk tahun 2022 akan mengusung spesifikasi yang layaknya flagship, namun dengan beberapa pemangkasan spesifikasinya guys ya. Dan untuk masalah spesifikasinya sendiri, dari segi dapur pacu, ponsel ini bakalan ditopang dengan chipset pabrikan mereka sendiri, yakni Exynos 2100 yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 6 atau 8GB dan 128 atau 256GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan bakalan dibalut dengan layar seluas 6,5 inch berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus yang terproteksi Corning Gorilla Glass. Sementara untuk bagian belakang terdapat triple kamera utama dengan resolusi 12 plus 8 dan 12 megapiksel lainnya sebagai ultra wide ya guys ya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini bakalan ditopang dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang disupport dengan fast charging 25 watt. Gimana nih guys, kalau kalian berminat nih sabar dulu karena ponsel ini bakalan dirilis di tahun 2022 mendatang ya guys ya. Kalian tunggu aja untuk info perilisan resminya. Di urutan selanjutnya ada Galaxy A52s 5G. Ponsel penerus seri A52 reguler ini bakalan jadi salah satu HP murah Samsung yang sudah 5G untuk tahun 2022 ini. Dari spesifikasinya sendiri, ponsel ini ditopang dengan chipset pabrikan Snapdragon 778G 5G yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 6 atau 8GB dan 128GB atau 256GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,5 inch berpanel AMOLED dengan resolusi 1080p alias Full HD yang terproteksi Corning Gorilla Glass 5 dan disupport juga dengan refresh rate 128GHz. Sementara di bagian belakang terdapat triple kamera dengan resolusi 64 plus 5 dan 5 megapiksel lainnya sebagai kamera pendukung serta 32 megapiksel sebagai selfie kameranya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini bakalan ditopang dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang juga udah disupport dengan fast charging 25 watt. Gimana nih guys, kalau kalian berminat, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini karena ponsel ini sudah dijual bebas di Indonesia. Di posisi berikutnya ada Samsung A33. Ponsel yang bakal jadi penerus seri A32 ini diperkirakan bakal membawa bentuk dengan tampilan depan seperti seri pendahulunya yakni A32, namun dengan tampilan belakang yakni layaknya seri A52 dan A72. Namun untuk rumor spesifikasinya sendiri adalah sebagai berikut. Dari segi dapur pacu, ponsel ini bakalan ditopang dengan chipset pabrikan Exynos 5G, namun belum ada keterangan resmi tentang serinya guys. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,4 inch berpanel Super AMOLED, sementara bagian belakangnya membawa desain 4 kamera seperti yang digunakan di seri A52 dan A72. Namun kembali lagi untuk resolusinya belum ada bocoran resminya ya guys ya. Nah, untuk perilisan resminya mending langsung aja kita tunggu info resmi dari Samsungnya sendiri. Nah, itu tadi guys, sedikit info tentang daftar HP Samsung terbaru tahun 2022 versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.